محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد حاضرين والحاضرات جماعة كمسلمين والمسلمات الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dan malam hari ini kita dipertemukan di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita dan akan memberatkan amal timbangan kita, amal kebaikan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah mengenai bagaimana membangun komunikasi antar generasi di era kini. Perspektif surat As-Saffat ini dilatar belakangi oleh banyaknya komunikasi antar generasi, baik generasi yang lebih tua kepada yang lebih muda atau komunikasi dari yang lebih muda kepada yang lebih tua, yang dirasa akhir-akhir ini semakin lama semakin terkendala dikarenakan karena kemajuan teknologi, kemajuan IT, dan juga karena perbedaan usia yang mungkin masing-masing punya ciri khas tersendiri dari generasi ke generasi. Maka pentingnya kita mengingatkan bersama akan bagaimana cara komunikasi yang baik yang telah dicontohkan oleh para pendahulu, sehingga kita bisa menyampaikan pesan dan juga menyampaikan informasi kepada antar generasi ini dengan baik. Adanya jalinan komunikasi yang lancar, yang cair, yang tidak buntu, yang akhirnya bisa mengatasi hal-hal yang akan menimbulkan problem, akhirnya bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi, dari keburukan-keburukan yang akan terjadi dikarenakan adanya komunikasi ini, terutama dalam berkehidupan di masing-masing keluarga kita, atau mungkin di masyarakat kita, atau mungkin di tempat kerja kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Artinya ini sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita, terutama sebagai orang tua, untuk menjaga diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Maka ini penting sekali. Kadang-kadang cara kita untuk mendakwahi keluarga kita itu lebih banyak ya menggunakan komunikasi, dan komunikasi yang tidak baik itu akan menjadikan akibat yang fatal, bahkan mungkin dengan pasangan kita sendiri. Ya, akhir-akhir ini mungkin kita juga sering mendengar bagaimana antara suami istri terjadi masalah yang akhirnya juga ada yang sampai bercerai. Ini yang tidak kita inginkan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita sejenak untuk merenungi, untuk ya memahami apa yang menjadi tuntunan kita dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam berkomunikasi dengan putra beliau Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar.
Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita dan informasi tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan komunikasi yang baik kepada putra semata wayangnya yaitu Nabiullah Ismail. Allah Subhanahu wa taala setelah memenuhi doa Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu keinginan dan permohonan Nabi Ibrahim akan datangnya seorang putra yang akan melanjutkan estafet perjuangannya, estafet kenabian dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam beliau sudah mencapai usia yang sangat tua. Ketika itu beliau berdoa, ya, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Doanya adalah rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan datangnya seorang gulam, seorang anak yang halim, yang memiliki sifat, memiliki akhlak yang terbaik yaitu al-hilmu. Wal-hilmu sayyidul akhlak. Al-hilmu itu adalah puncaknya dari akhlak. Ini doa Nabi Ibrahim yang kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengasuh, beliau merawat, beliau mendidik sampai usia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sampai kepada umur di mana dia sudah bisa berusaha. As-sa'yu artinya di sini para ahli tafsir mengatakan dia sudah bisa berusaha dan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu bekerja dan mencari nafkah. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ismail lahir, itu Nabi Ibrahim umurnya adalah 90 atau 86. Beliau umurnya 86. 86 Nabi Ismail lahir. Jadi sudah cukup tua Nabi Ibrahim itu, tapi berdoa terus-menerus yang akhirnya Allah kabulkan. Dan kemudian setelah Nabi Ismail lahir, kemudian diasuh sampai kepada umur di mana dia sudah bisa mencapai balagha ma'ahu sa'ya ini, sudah bisa bekerja dan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mencari nafkah. Para ahli tafsir ada yang mengatakan saat itu umur Nabi Ismail ini adalah 12 tahun. Jadi kalau seandainya umur Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail ini lahir itu adalah 86, maka ditambah 12 tahun umurnya Nabi Ismail ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya saat dialog dengan Nabi Ismail itu adalah 98, hampir mendekati 100 tahun. 98, satu umur yang ketika dia harus berdialog dengan anak umur 12 tahun, ini sungguh dialog yang tidak mudah. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialognya ini adalah sesungguhnya memberitahu dan memerintahkan, dan perintah ini harus dilaksanakan. Perintah ini harus dilaksanakan. Kalau kita posisinya adalah seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang seumuran misalnya 98 seperti itu, dan kemudian harus berdialog dengan anak yang baru berumur 12 tahun, usia muda dan belia, ya, kita ketika misalnya memerintahkan mereka, anak-anak kita yang seumuran 12 tahun ini umur remaja, ya, itu kita memerintahkan supaya sholat, dan sholatnya harus dilaksanakan. Kita memerintah mereka supaya mengaji, dia harus melaksanakan, ya, ikut mengaji. Nah, ini bagaimana caranya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini yang memberikan contoh kepada kita, ya,
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, inni ara fil manami anni adzbahuk, sesungguhnya aku melihat diriku mimpi dalam tidurku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka renungkanlah, maka lihatlah. Madza tara, apa yang jadi pendapatmu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, kalau kita lihat susunan kalimat ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail inilah, terlebih dahulu beliau memanggil dengan panggilan kesayangan. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Tidak cukup hanya wahai anakku. Kalau dalam bahasa Arab itu mungkin berbeda bentuk dari ibnun sama bunai. Ya. Jadi bunayya ini diambil dari wazan fu'ail. Wazan fu'ail itu adalah wazan tasghir untuk mengesankan bahwa posisinya itu adalah posisi yang lebih kecil. Posisi di mana di situ ada sentuhan kasih sayang. Sentuhan di mana dari hati ke hati, ya, seorang ayah ini bagaimana dia mengambil hati anaknya. Maka kalau kita berdialog, kita sebagai orang tua berdialog kepada anak, ya, sekalipun anaknya sudah dewasa, kalau kita menyampaikan dengan kata-kata sayang, mengingatkan saat dia waktu masih kecil, masih berada di pangkuan kita, masih bersama kita, masih banyak bergantung kepada kita, baik ya dia butuh pelayanan makanan ataupun yang lainnya, pendidikan dan sebagainya, misalnya kita selalu mengantar jemputnya dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah misalnya, otomatis ketika kita memanggil panggilan yang mengingatkan dia akan saat-saat di mana dia waktu kecil itu sangat butuh orang tuanya, itu akan tersentuh. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Jadi panggilan ini akan membuat seseorang yang dipanggil itu, dia akan memberikan pay attention, akan memberikan perhatian, al-ihtimam, ya, dia akan al-intibah, dia akan merasa terperanjat di situ dan dia merasa mendapatkan rasa kasih sayang dan sentuhan kasih sayang dari orang tua ini. Ya bunayya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Mengatakan sesuatu yang membuat si anak ini harus berpikir. Bagi si anak ini dia akan ya mendapati bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu sangat penting. Apa itu? Inni ara fil manami anni adzbahuk. Sesungguhnya aku dalam mimpi melihatmu, aku menyembelih kamu. Ini artinya adalah sesuatu yang penting. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita harus komunikasi dengan orang yang lebih jauh, yang lebih muda dengan kita itu, itu biasanya to the point. Kita tidak usah berbicara ke sana kemari, ya, ngalor ngidul istilahnya, yang membuat tanah itu kadang tidak fokus. Ini misalnya kalau dalam perusahaan, ya, sebagai direksi ataupun HRD, ketika dia menerima karyawan baru yang umurnya jauh gitu ya. Ya, kadang-kadang ya anak sekarang itu kan dia lebih sibuk dengan alat komunikasinya gitu. Kadang-kadang dia juga tidak memperhatikan. Pokoknya mendengar, ya, mendengar sekilas begitu saja. Ya, nanti kadang-kadang kalau misalnya dia disuruh jawab itu, dia baru apa gitu ya. Kadang-kadang enggak nyambung gitu ya. Nah, ini juga perlu ya, kadang-kadang kita langsung saja to the point. Dan sesuatu yang sangat penting. Dalam tafsirnya misalnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan ya, menyitir sebuah hadis ya. Beliau menukil hadis ru'yatul anbiya'i wahyun. Ya, ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi itulah wahyu. Dan itu mungkin sudah dipahami Nabi Ismail yang seumuran 12 tahun tadi. Artinya apa, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Seorang anak itu terkadang harus kita ajak untuk berpikir, ya. Dan juga cara kita mendekati mereka itu, ya, kita itu seakan-akan jadi mitranya. Seakan-akan jadi temannya. Jangan sampai ya sikap kita otoriter ya kepada anak itu sehingga anak itu menutup diri. Tidak menerima
informasi yang datang dari orang tua. Apalagi kalau misalnya langsung kita memerintahkan kepada dia. Kita berikan ya pembukaannya, pengantarnya terlebih dahulu, tapi hal yang sangat penting yang dia itu akhirnya mau berpikir. Dan juga kemudian orang tua ini memberikan peluang, memberikan waktu, kesempatan untuk berpikir. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Fandur," maka lihatlah. Maksudnya pikirkanlah. "Madza tara?" Apa yang engkau lihat? Maksudnya apa pendapatmu? Dari sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua harus memberikan waktu dan kesempatan untuk agar anak ini dia mau berpikir, mengambil jalan terbaik. Sekalipun nanti yang kita inginkan adalah dia harus melaksanakan apa yang diperintah kita. Ini sebenarnya sesuatu yang sulit. Ya. Kita menginginkan anak kita ketika kita suruh itu melaksanakan perintah kita. Ya, tapi dengan cara tidak memerintah. Dengan cara apa? Kita meminta pendapat dia. Ya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Artinya sebagai seorang tua kita harus benar-benar ya menganggap bahwa anak itu punya kreativitas yang tinggi. Terkadang mereka punya pendapat ya, pendapatnya mungkin di luar dugaan kita, mungkin lebih baik pendapatnya daripada kita. Dikarenakan mungkin ya informasinya itu sangat cepat ya yang dia dapat, dan kita mungkin sebagai orang tua tidak sebanyak mendapatkan informasi yang didapat oleh seorang anak. Maka ketika kita memberikan waktu kesempatan untuk pendapat yang harus dia sampaikan ya kepada kita, maka ya akhirnya dijawablah apa yang menjadi pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, jawab Nabi Ismail, wahai ayahku yang tercinta. Ya kalau misalnya ya panggilan biasa itu ya abi gitu ya. Ya abi. Tapi ya abati ini oleh ahli lughah, ahli bahasa itu di sini adalah ma'afaiqil ihtiram, ya. Diiringi dengan tingginya penghormatan kepada ayahnya. Ini namanya ya abati. Artinya ya abi itu cukup, tapi Allah ungkapkan di sini ya abati. Lalu Nabi Ismail alaihi salam beliau langsung menjawab, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintah. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Artinya setelah diberi kesempatan untuk memikirkan, untuk memberikan pendapat gitu ya, ternyata pendapatnya masya Allah. Kadang-kadang bapak dan ibu ya, kita menyuruh anak itu, suruhan kita, perintah kita kadang-kadang bukannya sekali dua kali, bisa tiga kali atau mungkin lebih belum dilaksanakan ya. Nah Nabi Ibrahim ini tidak menyampaikan dengan perintah langsung, tetapi mengajak berpikir ya, diajak pikirannya itu supaya mencapai kepada sesuatu yang penting, yang kemudian bisa menyimpulkan sendiri bahwa apa yang dimaksud oleh orang tuanya itu harus dilaksanakan. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah ya minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah panggilan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kemudian dijawab dengan panggilan yang dua-duanya adalah panggilan yang menyentuh hati. Dari seorang tua kepada anaknya dengan panggilan kasih sayang, dari seorang anak kepada orang tuanya dengan panggilan penghormatan. Ini sungguh luar biasa ya. Dan kemudian beliau justru Nabi Ismail ini ya meminta ayahandanya supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Dan kemudian ya Nabi Ismail juga menyusun suatu kalimat yang luar biasa juga. Kalimatnya lembut, kalimatnya juga kalimat yang membuat orang tua itu ya menjadi lega. Orang tua ini menjadi puas ya setelah menginginkan agar berita yang disampaikan yang isinya adalah perintah Allah itu bisa dilaksanakan. Justru beliau siap dan meminta ayahandanya ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menekankan ya, menekankan supaya ayahandanya ini tidak ragu-ragu.
Belum menekankan satajituni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Terkadang bapak dan ibu, kita menyuruh anak itu, ya, terkadang dia mengatakan iya, siap, ya, tapi ternyata belum dilaksanakan gitu. Nah, ini berbeda dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dari awal beliau sudah menjawab, jawabannya, responnya itu langsung, dan kemudian ya meyakinkan pada ayahandanya bahwa beliau ini termasuk orang-orang yang sabar, artinya siap melaksanakan perintah orang tua dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati orang tua dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, setelah itu Allah berfirman, falamma aslama watallahu liljabin, dan tatkala keduanya berserah diri. Berserah diri di sini ya artinya apa ya? Artinya dua-duanya tidak meragukan lagi apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya telah sepakat bahwa dua-duanya harus siap melaksanakan perintah Allah dan menindaklanjuti perintah itu sampai memastikan perintah itu benar-benar terlaksana. Mereka pasrah berdua, mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa Nabi Ismail ini dan Nabi Ibrahim membawa alat untuk menyembelih, watallahu liljabin, dan meletakkan pedangnya atau goloknya ini di atas kepala beliau. Ya, meletakkannya sebelum istilahnya menggorok gitu ya. Nah, ini ceritanya diikutin aja gitu. Bukan cerita yang serem bukan ya. Tapi pada akhirnya nanti kan happy ending ya. Dan Nabi Ibrahim itu sampai menutup matanya. Ya, namanya orang tua pasti tidak tega, Pak, Bu. Ya. Apa kita tega anak kita kita sembelih sendiri? Ya. Sekalipun mungkin terkadang kita mendengar ada cerita-cerita seperti itu ya. Anak tega memperlakukan orang tua, membunuh orang tua, atau sebaliknya orang tua membunuh anaknya, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sampai pada puncaknya kepasrahan itu, beliau sampai tidak tega melihat langsung anaknya akan disembelih itu. Watallahu liljabin. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah memanggil, wanatainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami seperti itulah membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah bala atau ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidhbahin 'adzim, maka kami gantikan dengan penyembelihan yang agung, yaitu domba yang agung. Ya, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi tersembelih. Ternyata yang disembelih adalah domba. Inti dari kisah ini adalah bagaimana membangun komunikasi dari generasi tua kepada generasi muda. Begitu pula generasi muda kepada generasi tua. Kalau kita terapkan pada saat ini, memang ya kita sebagai orang tua juga merasakan ya bagaimana susahnya berkomunikasi dengan zaman milenial. Pada anak-anak milenial ini memang mereka punya ciri khas dan karakter tersendiri. Maka para pengamat kan mengatakan, atau mereka membagi ya, generasi ini ada 5. Yang pertama setelah pasca Perang Dunia II itu ada yang namanya generasi baby boomers gitu ya. Nah, itu yang lahir tahun 1946 ya. Bapak-bapak ada yang lahir sebelum itu? Ada, Pak. Berarti ini ya pranya ya, pra baby boomers gitu ya. Masya Allah ya. Mungkin sudah tingkatan Nabi Ibrahim nih ya. Luar biasa berkomunikasi dengan zaman anak ini yang baru lahir itu seperti apa gitu ya. Ya ternyata ya kalau kita kembali kepada Al-Qur'an ya, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan banyak tuntunan sebenarnya ya. Nah, itu yang baby boomers ini tahun 1946 sampai 1964. Itu satu era generasi tersendiri yang waktu itu mungkin ya penuh dengan perjuangan ya, melawan penjajah, sisa-sisa penjajah itu ya, patriotismenya tinggi. Kemudian ada generasi X ya, tahun 1965 sampai 1980 ya, seperti generasi saya itu ya, masih melihat bagaimana perjuangan orang tua ya,
harus gigih, harus mandiri, ya, mungkin mewarisi kegigihan, ya, dan cita-cita mereka harus kita lanjutkan, gitu Pak Bu ya. Kemudian 1981 sampai 1990 ya, atau 1994 itu adalah generasi Y, ya, itu sudah mulai di sana. Ya, komputer itu agak lebih canggih. Kalau di zaman saya itu masih pakai disket itu ya. Mungkin Pentiumnya baru berapa gitu. Ya, ini mempengaruhi cara berpikir ya. Kemudian generasi Z ya. Generasi Z ini lebih ya setelah itu sampai tahun 2009. Lalu ada yang namanya generasi Alpha 2010 sampai 2025. Ya, yang mungkin sekarang anak SD kelas 6 ke bawah itu ya. Atau sekarang yang baru lahir. Artinya generasi demi generasi ini memiliki ciri khas tertentu. Mereka harus kita pelajari dunia mereka seperti apa ya. Maka kalau kita lihat bagaimana guru TK mengajar anak-anak TK ya, ya kadang-kadang harus penuh dengan apa? Kreativitas ya. Mungkin kalau satu jam ngajar itu ya tidak keseluruhannya nyampaikan materi gitu. Paling seperempat jam materinya ya, 45 menit itu mungkin ya untuk apa ya, gerak, hiburan, kinestetik dan yang lainnya ya. Ya mungkin setiap generasi ini punya ciri khas tertentu dan mereka juga harus kita sentuh dengan komunikasi-komunikasi tertentu. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah satu saat itu pulang dari perang melawan Bani Quraidah ya. Sepeninggal apa seperjalanan beliau itu bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Nah, ini juga Rasulullah mengajak komunikasi. Jabir ini kira-kira sudah menikah atau belum, Mbak? Belum menikah. Dan kalau kita ya bertemu dengan anak remaja atau anak muda yang belum menikah, kira-kira tema yang tepat apa? Ya menikah gitu kan? Menikah itu. Jabir, kamu mau nikah? Ya maulah ya Rasulullah gitu. Siapa yang akan kau nikahi? Yang janda atau yang gadis itu? Kira-kira kalau anak sekarang pilih yang mana? Ah, yang muda itu yang di belakang. Pilih yang mana? Yang gadis atau yang janda? Ditunjuk malah menghindar juga gitu. Karena malu ya. Ya. Dan zaman Nabi para sahabat umur 11 tahun, 13 tahun sudah pada nikah waktu itu. Kalau sekarang ya harus mandiri dulu ya itu. Tapi Rasulullah SAW masya Allah ya menikahi Khadijah itu beliau umur berapa? 25 tahun. Maharnya berapa? Ya anak muda. Mahar Nabi berapa? Ya 20 onta. Satu onta berapa? Satu onta itu 30 juta atau 40 juta Pak? Kalikan 20. 30 juta kali 20 berapa? 600 juta ya. Kan masya Allah ya. Karena beliau memang jiwa bisnisnya juga luar biasa. Nah, beliau menyentuh hati Jabir bin Abdullah ini. Ya, wahai Jabir, kamu nikah enggak? Maulah ya Rasulullah. Ya. Yang janda atau yang gadis ya. Ya, di luar dugaan Jabir ini ya menjawabnya apa? Yang janda wahai Rasulullah. Lu kaget ya. Ya, ala bikron ya. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa yang enggak gadis saja ya? Kamu kan bisa ya bermain-main dengan kamu gitu kan. Artinya ya kalau janda mungkin orangnya serius gitu kan. Bisa jadi begitu ya. Ya. Tapi ya Jabir ini mengatakan apa? Bagaimana Rasulullah memulai dialog dan kemudian terjadi dialog yang interaktif dengan Jabir yang masih muda ini ya. Dan apa Jabir mengatakan apa adanya, keinginannya menikahi seorang janda. Apa sebabnya? Nah, ini juga pelajaran juga bagi ya anak-anak muda ya. Kenapa pilih yang janda gitu? Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Ya, meninggalkan saya dan adik-adik saya masih kecil-kecil. Ya, kalau saya nikah dengan seorang gadis, maka istri saya tidak punya pengalaman untuk mengasuh anak. Ya. Jadi kalau saya asuh sendiri juga enggak bisa. Karena Pak Bu, yang namanya anak itu kalau kehilangan ibu, ibu yang meninggal atau ibu ya terjadi pisah dengan ya suaminya, ya anak jauh dengan ibu ini
ibu yang asli itu tidak akan bisa tergantikan oleh ibu, ibu apa namanya, ibu tiri atau ibu sambung. Ya. Maka pengelola-pengelola panti asuhan itu justru mereka berkesan apa? Kalau yang meninggal ayahnya masih ada ibunya itu, ya sentuhan-sentuhan perasaan kasih sayang itu masih ada. Tapi kalau ibunya yang tidak ada, ya oleh ibu sambung sebaik apapun itu masih belum bisa menggantikan ibu kandungnya sendiri. Nah, ya seperti itu. Maka itu dialami oleh Jabir bin Abdillah. Maka beliau akhirnya memilih yang janda atau gadis. Ya. Jadi ada alasan yang makul, bukan karena hawa nafsu, ya. Bukan karena misalnya yang diinginkan adalah harta benda, tidak, ya. Mungkin ada janda kaya, ya, kaya raya misalnya, terus ini si laki-laki yang muda ini menikahinya hanya untuk apa? Harta bendanya, ya. Paling kalau udah sepuh itu kan dinikahin aja, sebentar lagi kan meninggal itu kan. Saya kan dapat berapa ini? Dia pun nggak punya anak misalnya, setengahnya dapat, lumayan gitu. Hartanya miliaran gitu. Nah itu tujuannya sudah harta. Ya. Ini Jabir bin Abdillah itu ngomong apa adanya dan tidak ada rasa malu di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena didahului dengan dialog yang baik oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga kalau bertemu anak-anak juga, ya. Saat itu misalnya ada seorang anak yang pernah bertemu Rasulullah, dia main-main ini burung, ya, burung pipit atau burung yang kecil gitu, ya, namanya Nuwair, ya. Nah suatu saat Rasulullah ketemu lagi, ya, dengan anak itu. Dia tidak membawa burung itu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan burungnya itu, ya, kemana burung kamu dulu gitu kan. Nah artinya ini dialog-dialog yang masya Allah, ya, yang dibangun oleh Nabi SAW. Ya, begitu pula dialog beliau kepada putra-putri beliau sampai Fatimah radhiyallahu anha misalnya, sehingga terjadi kedekatan yang luar biasa antara Rasulullah dengan Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal misalnya. Begitu dekatnya dialog, ya, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog ini sangat penting sekali kita bangun dan kita melihat, ya, lawan bicara kita itu siapa. Kita bisa menjadi anak dan mungkin sekaligus yang sudah dewasa, ya, bisa menjadi anak, ya, kita dialog dengan orang tua kita yang sudah sepuh misalnya, atau kita menjadi orang tua berbicara kepada anak kita. Karena kalau ini tidak kita bangun sedemikian rupa, ya, menggunakan bahasa yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Jadi di dalam surat An-Nisa ayat ini menjelaskan tentang kita harus khawatir seandainya kalau kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah segalanya, lemah harta bendanya, lemah pendidikannya, lemah akalnya dan sebagainya. Tetapi juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan wa qulu qawlan sadida, mengatakan dengan perkataan yang baik. Artinya kita sebagai orang tua berkata kepada anak ini harus dengan perkataan yang benar. Sadida itu adalah benar. Bukan syadida, bukan, tapi sadida pakai sin biasa. Nah, kemudian di dalam surat Al-Isra misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak harus menyampaikan perkataan kepada orang tua dengan qawlan ma'rufa atau qawlan karima, perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia itu yang bagaimana, ya? Kan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Janganlah kamu mengatakan uff, ya. Itu satu suku kata yang membuat orang tua itu, ya, tersinggung luar biasa. Wala tanharhuma, dan jangan dengan nada membentak. Wala tanharhuma, janganlah membentak mereka berdua, ya. Wa qul lahumā qawlan karīma. Ya, katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang mulia. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena, ya, ketika tidak bisa berkomunikasi yang baik apalagi menyinggung satu sama lain, namanya anak itu terkadang ketika kecewa dengan orang tuanya akhirnya terjadi kebuntuan berkomunikasi dan akhirnya dia bisa keluar rumah. Di luar rumah itu dia entah kemana, ya kan. Nah, kita juga sering mendengar kan
anak yang dia ya gara-gara merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya dia keluar. Kemudian ketika dia berhasil, ya, dia tidak mengakui orang tuanya. Kenapa sampai seperti itu? Ya, ini sungguh terlalu. Maksudnya, mungkin itu hanya hal yang sangat remeh ketika dia harus membangun komunikasi yang baik, yang kemudian bisa diterima oleh kedua belah pihak, itu ya, yang akhirnya terus terjadi apa hubungan yang baik. Hubungan yang baik yang saling menghormati, yang saling menundukkan pada posisinya, yang tua kepada yang muda kepada yang tua sesuai dengan apa kedudukannya, maka ini akan terjalin hubungan yang baik, interaksi yang baik. Dan kadang dibutuhkan satu seni berinteraksi yang baik. Maka Rasulullah SAW tadi juga mencontohkan kepada para sahabat, ya, kepada anak-anak, ya. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu diminta oleh sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor ini perjuangannya dari awal itu senantiasa mendampingi dan mengawal perjuangan Rasulullah SAW, ya, mengikuti dakwah-dakwah dan jihad itu, ya. Nah, satu saat ketika tahun keberapa itu terjadi Fathu Mekah, ya, terbukanya atau ditaklukkannya Mekah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tidak langsung pulang ke Madinah, tapi orang-orang yang ada di Hunain, di Taif itu, mereka tidak terima kalau Mekah itu bisa dikuasai oleh Nabi dan para sahabat. Akhirnya mereka melakukan perlawanan kepada Nabi dan para sahabat, dan hampir-hampir Rasulullah dan para sahabat itu kalah, tapi akhirnya menang. Kemudian dapat harta rampasan. Ketika dapat harta rampasan itu lebih banyak diberikan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, terutama para pembesar Quraisy. Ya, dikasihkan ke mereka. Sementara sahabat Ansor ini, yang namanya manusia pasti ya terjadi apa ya, di dalam hati mungkin ya berbicara juga, kenapa kita tidak diberi harta rampasan? Ya, padahal dari Madinah ke Mekah kemudian ke Taif, ya. Taif itu lokasi seperti kalau orang Jakarta itu sering ke puncak, ya. Di Taif itu pegunungan, di sana lebih subur, lebih dingin daripada di Mekah. Nah, kemudian menang atas orang-orang Hunain ini, dan Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan yang banyak kemudian dibagi-bagi, dan itu kebanyakan diberikan kepada tokoh-tokoh yang ada di Quraisy atau di Mekah ini yang baru masuk Islam. Ya, mereka namanya apa kalau kita di sini menamakan mu'alaf. Ada satu orang yang diberi sampai 100 unta. Sementara sahabat Ansor, ya, tidak menerima, tidak mendapatkan harta rampasan itu, ya. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya? Kadang-kadang kita kan menghadapi konflik, dan bagaimana harus menyampaikan satu pernyataan yang baik yang diterima, ya. Sungguh di luar dugaan Rasulullah mengatakan begini, ya. Wahai sahabat Ansor, ya, kamu mau, ya, saya kasih harta rampasan yang banyak, kemudian kamu bisa bawa pulang ke Madinah, sementara saya harus tinggal di Mekah, atau, ya, kamu tidak usah mendapatkan harta rampasan, tetapi kamu membawa diri saya ke Madinah. Kira-kira Pak Bu lebih memilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Mendapatkan harta rampasan tetapi tidak bisa membawa Rasulullah ke Madinah, atau tidak usah mendapatkan harta rampasan tapi ya bersama-sama Rasulullah kembali pulang dengan membawa kemenangan, nasran mu'azzara, kemenangan yang kilang gemilang bersama Rasulullah SAW, yang pada akhirnya Rasulullah ya akhirnya wafat di Madinah, ya, disaksikan oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin ini. Tentunya itulah karena diberikan dialog dengan yang baik, sehingga ya itu bisa mengantisipasi ya masalah-masalah yang akan terjadi atau keburukan yang akan terjadi, atau mengatasi masalah yang sedang terjadi, ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mengenai cara berdialog dan juga berkomunikasi antar generasi ini mudah-mudahan bisa memberikan arahan yang benar kepada kita untuk berkomunikasi yang baik, ya, antara kita dengan generasi di atas kita maupun di bawah kita. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar Allahu Akbar La